Pemirsa, sejumlah preman menjaga perkebunan sawit yang menjadi lahan sengketa di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaka Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Akibatnya, aktivitas perkebunan terhenti. Lima belas preman berjaga di kebun sawit di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaka Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur. Mereka berjaga di lahan seluas 700 hektar yang menjadi objek sengketa. Para preman melarang karyawan perkebunan masuk, sehingga aktivitas perkebunan terhenti. Lahan ini diperebutkan oleh dua pihak, Alvin dan Achen. Kebun saya dimasukin sekelompok preman dengan bersenjata tajam pada tanggal 25 Juli tahun 2022, hari Senin. Kemudian besoknya, tanggal 26 Juli, hari Selasa, saya meminta preman tersebut untuk keluar dari kebun, akan tetapi mereka mengancam dengan senjata tajam. Untuk mengamankan sementara dalam tim meluruskan. Karena kita lihat di sini kan ada kejanggalan itu aja, kejalan ini. Karena dibawa ke arena adat. Sebenarnya ini kan hanya enteren perusahaan. Sebenarnya kenapa dibawa ke adat? Antara keluarga aja sebenarnya. Sengketa di lahan ini sudah berlangsung lama. Dua pihak yang bersengketa awalnya menjalankan perusahaan bersama-sama, namun kemudian keduanya berselisih dan saling lapor polisi dengan tudingan penggelapan aset perusahaan. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan.